Masih. Tapi ada teman waktu di sana. Wartawan daerah itu. Tapi kalau wartawan redaksi di mana ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca salamul lahir maksud kami membaca menunggu yang cahaya di sana. Hari ini ya. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Profesor Guru Khusus Saudara kita Ibu Deviani Natalia Masehi yang pada kesempatan sore ini memasuki acara pertama, marilah kita gunakan pertemuan kita majelis kita pada sore hari ini acara. Desember 1992, masa kecilnya tinggal di perumahan Kasongan Bantul. Devi menempuh pendidikan pertamanya di Marsudi Rini Yogyakarta, kemudian dilanjutkan di SMP Steladus 2 Yogyakarta. SMA-nya ditempuh di SMA 10 Yogyakarta. Selepas SMA, Devi melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Waktu kuliah, Devi sambil bekerja secara freelance. Setelah lulus pada Januari 2018, Devi menjadi tenaga ahli di Parang Projo. Kemudian pada tahun 2018 itu pula dia mengikuti tes CPNS dan diterima menjadi CPNS di Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Ternate Maluku Utara hingga sekarang. Demikian satu pernyataan pengucapan kalimat syahadat dari seorang perempuan bernama Deviani Natalia Masahi untuk menjadi seorang muslimah atau seorang mu'allafah qulubuha. Mau mengucapkan kalimat syahadat atas kesadarannya sendiri untuk memeluk agama Islam. Sudah lama Devi ini menyampaikan keinginannya melalui sekretariat atau melalui Guru Hindi Sekretariat Parangporo Projo Dewan Penasihat Sultan di mana saya menjadi ketuanya, menyatakan keinginannya untuk bersyahadat, terutama setelah keluar dari kantor Parangporo Projo untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Sebelumnya yang bersangkutan menjadi tim ahli Parangporo Projo di mana saya menjadi ketuanya. Jauh sebelum saya jadi menteri, keinginan itu sudah disampaikan, tetapi saya sampaikan kepada Mbak Ririn, ya kalau mau masuk Islam, kenapa K
kenapa juga mau masuk Islam, apa alasannya. Kemudian kalau sudah ada alasannya, mengapa kok saya yang diminta mensyahadatkan, membacakan syahadat. Sampai lama akhirnya sesudah saya jadi menteri, diulangi lagi dan terjadilah acara hari ini di mana saya mengundang semua sahabat-sahabat dan keluarganya. Hari ini banyak dari lintas agama, dari NU, dari Muhammadiyah, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, ada semua. Sunda Wiritan juga ada. Ada juga Mas Butet kerja rajasa yang pasti beragama tapi kita tidak tahu apa agamanya. Hadir hari ini Mas Butet kerja pasti beragama tapi tidak tahu apa agamanya. Tetapi Mas Butet itu kalau bagi Islam itu adalah hidayah dari Allah. Yang tidak mau meluk juga harus diperlakukan sebagai saudara untuk maju bersama-sama. Itulah sebabnya hari ini, sore ini, Ananda Deviani Natalia Masari akan mengucapkan dua kali bersyahadat. Syahadat yang pertama adalah ikrar dan tunduk dan taat serta beriman sepenuhnya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan di dalam dadamu disaksikan oleh saudara semua pada hari ini, saudari Natalia atau Deviani Natalia itu masuk menyatakan kalimat syahadat tanpa ada seorang pun yang memaksa, bahkan saya yang setengah dipaksa untuk mengislamkan dia. Natalia atau Deviani Natalia adalah tim ahli di Parangpurong, tetapi saya mungkin ada juga yang menyambut dengan baik dan lain-lain yang akan muncul sesudah ini. Tetapi yang terpenting, sangat terkenal ketika suatu hari seorang buta didatangi oleh Abu Bakar, disuap dengan sesosok atau sepotong roti untuk makan siang. Lalu orang itu bertanya, siapa ini? Biasanya yang Abu Bakar katakan itu sudah meninggal. Sekarang saya adalah sahabatnya, saya Abu Bakar, yang setiap hari memberi makan kepadamu itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba orang itu menangis. Nabi Muhammad memberi makan kepada setiap hari, padahal setiap hari saudara-saudara kita semua, saudara sesama manusia. Gitu. Demikian pengantar dari saya, mudah-mudahan. Di hadapan Bapak Pembimbing Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, saya menyatakan bahwa pada hari ini, Kamis tanggal 28 November 2019, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah, saya menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa saya meninggalkan agama saya dahulu dan sekarang saya memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta